dalam tas kresek itu ada kepala kambing ya, kepala kambing, lalu kemudian ada pesan di dalam kertas itu ya sebuah pesan untuk mengingatkan ya, mengingatkan kurang lebihnya kata-katanya jangan terlalu banyak bicara kalau tidak mau seperti ini ya. Kemudian Taman Harmoni 01. Nah, tentu saja menurut saya ini adalah sebuah teror yang menjijikkan ya. Dan sangat disayangkan dalam iklim demokrasi yang terbuka seperti ini ya. Masih ada upaya-upaya untuk meneror atau mengintimidasi lembaga pemantau pemilu ya. Karena tugas kami adalah untuk memantau proses pemilu kada Surabaya untuk lebih demokratis ya. Saya dalam posisi ini tidak bisa berspekulasi ya terhadap siapa pelaku yang berbuat demikian. Saya serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk memproses laporan saya ini dan harapan saya bahwa pelaksanaan pilwali di Surabaya ini berlangsung kondusif, aman ya kan, tanpa adanya teror, tekanan, intimidasi dalam bentuk apapun.